Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Lur. Kita ada trouble ini kompresor SMEK. Ini trouble-nya. Kita nyalain. Habis itu dia mati-mati, Lur. Sudah kita cek dari fuel line-nya ini. Dia sempat kesumbat, habis itu kita bersihkan. Aliran lancar, Lur. Tapi tetap aja mati-mati. Nah, habis itu kita urut lagi. Jadi kita harus urut ya. Kalau troubleshooting itu dari yang termudah. Nah, di sini ini, nah ini, di sini ini ada semacam screen ya atau tabung untuk fuelnya ini. Nah, ini mungkin sudah buntu ya, karena kita sudah ganti fuel filternya. Ini fuel filternya, Lur, di sini. Nah, fuel filternya sudah kita ganti di sini. Nah, kita cek ininya banyak kotoran, terus kita mau ganti tidak ada part, jadi kita akalin, Lur. Nah, kita langsungin begini tanpa apa ya, kalau anu screen ya, ada screennya di dalam sini ya, filternya itu. Tapi tidak bisa kita buka, ini harus AC begini, utuh begini kalau kita ganti. Jadi begitu, Lur ya, problemnya. Terus kita langsungin begini, jadi langsung lancar dia, tidak ada mati-mati lagi. Jadi sempat mati, terus tidak kuat dia ya, tidak kuat. Habis itu ngedrop lagi, mati, pokoknya tidak kuat ya. Habis kita bersihkan tangkinya, terus kita lepas, kita langsungin, bagus dia. Jadi itu aja trouble kompresor SMEK, mati-mati dia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.